belum bisa dicari kenyamanan buat ngambil apa, video atau foto gitu. Jadi dengan adanya ini sangat membantu gitu, seperti kalian di sini kakinya nggak ada. Apa namanya, kalau kita apa mau menggunakan ini nggak tinggal nanti ini tinggal cukup aja gitu teman-teman. Nah seperti ini ya, saya juga bisa apa nanti copot nanti nih teman-teman ya. Lagi satu saya apa saya pesan juga yang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman ya. Ya, kembali lagi di Bancel. Oke, siang ini saya apa langsung aja. Ini saya apa namanya, saya belanja membeli kelengkapan buat video atau apa namanya. Ini barang ini saya apa pesan di Shopee kemarin di tanggal 30 teman-teman ya. 30 sekarang tanggal 3. Ada 4 hari setelah mengirim apa pemesanan barang di Shopee. Barang ini saya pesan di Shopee teman-teman ya, dengan harga terjangkau ya, kita beli mudah-mudahan aja gitu asalkan bisa dipakai itu teman-teman ya. Harganya 84.500 sama ongkirnya teman-teman. Kalau barangnya nggak sampai segini ya, ini malah kita kalah sama ongkirnya dong teman-teman. Ya namanya kebutuhan ya, kita beli aja, dan kita juga tidak bisa membuat barang seperti ini teman-teman ya. Harga barang ini 54.000 teman-teman, dan sama ongkirnya 84.500 teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka barangnya seperti apa. Kita buka teman-teman ya. Oke. Dengan adanya apa namanya gimbal ini sangat membantu teman-teman ya, dan memberikan kita kenyamanan buat ngambil video atau foto gitu. Dengan adanya ini sangat membantu gitu, seperti dan di sini kakinya tidak ada. Kalau kita apa mau menggunakan ini nanti kita bisa dicukup aja gitu. Gak bisa apa copot lagi satu bisa apa saya bisa juga kan stabilizer atau holder HP ya buat hari yang sudah mau kita ngobrol di rumah. Gak bisa kerja lebih tripod bisa pakai ini buat apa nonton dengan dia. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada salah kesalahan, mohon saya minta maaf gitu ya. Mungkin kalau jika kalian mau pesan seperti ini, silakan bisa cari di Shopee gitu ya. Karena adanya alat seperti ini membantu kita bagi para youtuber gitu ya. Mungkin yang udah punya ya alhamdulillah, mungkin ini bagi yang belum silakan berkunjung ke Shopee teman-teman, atau nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Alhamdulillah sangat membantu teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman.
warahmatullahi wabarakatuh.